Oke, selamat malam. Guys, kali ini saya mau unboxing soundcard atau audio interface Euphoria UM2. Ini ada gratis software. Ini DVD ya. Ada gratis software untuk installing Euphoria UM2. Ini soundcard untuk cover lagu atau ngerekam suara, merekam mikrofon untuk keperluan recording atau bikin konten YouTube juga bisa. Seperti ini kardusnya, Euphoria UM2 Behringer, design in Germany, made in China. Produk Jerman tapi dibuat di China ya. Oke, langsung aja kita buka unboxing Euphoria UM2. Ini bukanya gimana ya? Sebentar, saya ini dari sini ya. Kita buka kardusnya. Oke. Ini ada kartu garansi Behringer Service Center Jakarta Utara. Oke, ini ada manual book. Ada 3 book. Ada bahasa apa ini? Bahasa Cina, bahasa ini apa? Korea ya? Korea. Mungkin ini Cina, ini bahasa Inggris. Ini seperti ini manual booknya. Petunjuk-petunjuk pemakaiannya. Ini bisa untuk mikrofon, ini untuk gitar, bisa untuk keyboard, bisa untuk apa ini? Apa yang nggak tahu nih? Saksofon apa ya? Oke, seperti itu ya, baca sendiri ya. Dan ini unitnya, kita buka. Ini masih ada styrofoamnya. Seperti ini bentuknya, kecil banget ya, simple dan imut. Wah, ini masih segel men, masih dilakban. Seperti ini penampakannya. Bahannya plastik ya. Ini untuk kontrol gain. Line 1, line 2, output. Line 1 untuk ini. Line 2 untuk ini. Behringer seperti ini. Tampak bawah, tampak samping. Dia kecil tapi simple ya. Keren sih menurut saya. Oke, saya bahas dari sini. Ini ada mic line 1. Ini ada install 2. Ada direct monitor. Phantom power. Ini untuk headset atau earphone. Di sini ada mungkin ini kayak indikator clipping. Di sini ada knobnya juga biasa, standar lah ya. Ini untuk line 1, line 2 output atau earphone. Ini belakangnya seperti ini, ada output RL 1 2, RL ya, ini untuk speaker aktif. Ini untuk USB ke komputer atau laptop. Nah, di sini bagusnya ada ini, di sini ada phantom power 48 volt. Ini bisa di on off kan seperti ini. Dari bawah dia ada rubber nih, ada karet, jadi kalau di lantai dia nggak terlalu licin. Itu aja sih, Euphoria UM2. Ini bisa buat cover lagu, buat live streaming, buat live bisa. Nanti saya coba seperti apa hasilnya. Oh ya, ini ada apa nih? Ini pengawet. Di sini ada kabelnya nih.
Ini kabel untuk connecting laptop ya. Ini kualitasnya di atas V8 ya, kalau V8 jangan dibeli deh, parah, noise-nya parah. Mudah-mudahan ini better ya. Harga cukup terjangkau, di bawah 1 juta dapat audio interface yang dual channel ya. Mantap. Oke, terima kasih. Silahkan komentar mengenai produk ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Thank you guys.